Kalau dihitung-hitung sih berapa kalinya ya dari pertama kali Ucup bikin Pesta Pora ya? Berarti kalau nggak salah ini adalah tahun ketiganya Vindes di Pesta Pora. Udah 3 kali Vindes ikut juga dan di tempat yang sama juga. Jadi kayak itu udah towernya Vindes lah, jadi Vindes Tower. Kita nggak kemana-mana dari pertama udah di situ aja. Kalau tahun pertama waktu itu kita make set kayak department store gitu. Tahun keduanya itu kayak rumah dijual, gedung-gedung dijual, jadi emang udah jelek gitu kan. Itu kalau yang tahun ini konsepnya kayak hajatan di gang gitu. Itu juga camp up dari teman-teman kreatif dan juga teman-teman store untuk hajatan yang mengundang biduan. Belum ketemu aja gitu yang di acara festival ada konsep kayak orang hajatan gitu sih. Di tahun ini bedanya lagi kita dikasih slot sama teman-teman Pesta Pora. Syarat buat Bang Ucup, kita dikasih slot selama 3 hari gitu buat ngisi mau bawa apa aja atau mau bawa keseruan apa aja. Sebenarnya kalau loading itu hari Rabu loading set, masukin pelaminan, dekorasi, gawangan, food stall, terus hari Kamis baru masukin produk-produk buat jualannya gitu. So far sih 2 hari sih. Kasian juga gue sama, gue bilangnya budak-budak Vindestor ya, karena loadingnya sebanyak itu ternyata, karena dia harus nyiapin barang buat bright spot juga. Jadi karena kita malas bolak-balik gudang, ya udah taruh aja. Jadi si lantai 2 Pesta Pora kita tuh di Vindestor itu buat jadi storage-nya Vindestor, jadi bawahnya banyak banget. Karung itu kayak segede-gede gue, ada berpuluh-puluh karung. Itu lo bayangin yang ngeloading kita-kita juga ya. Untung banyak laki-laki ya bisa ngangkat ya. Gue denger-denger lo bikin vlog hari Sabtu. Iyalah, kan gue sekarang namanya Mamet Vlog. Lo mau tau, ngeliat vlog gue 11-12 kayak cipung lah gue. Aduh, cipung. Nih. Selamat datang di Pesta Pora Hamin 1, anjay. Sekarang gua ada di depan booth-nya Vindes. Seperti biasa, tidak berubah dari tahun ke tahun. Yang berubah hanya konsepnya aja. Tahun ini adalah konsep hajatan alias kawinan di gang. Let's go. Oke, sekarang kita tanya ke konseptor kenapa kita konsepnya adalah pandangan di gang. Ayo. Ya, soalnya tuh tahun ini tuh sangkar-sangkar tuh banyak yang nikah. Oh, hidup baru. Betul. Sama pasangannya. Betul. Jadi kita bawa aja ke sini. Vibes-nya. Ya biar aneh juga sih, biar beda aja gitu dari yang lain. Ini kan acara musik, tapi kita bawa dengan konsep yang begini. Sebenarnya garis besarnya adalah hajatan ya, karena ini kan ya, Pesta Pora adalah hajatan betul, juga sekali. Gitu. Yang jelas Vindestor tuh jualan dengan produk baru, katalog baru yang baru dirilis nih di Pesta Pora. Betul. Terus nanti juga ada paint by number bareng Nippon Paint di sini. Betul. Ini nih, lihat. Itu tuh ada robekan. Masih dibungkus ya, masih dibungkus ya. Enggak tuh ada robekan dikit gitu bilang. Barang baru soalnya. Nih gini. Jadi sebenarnya konsepnya itu si paint by number ini itu bentuknya menyesuaikan lah sama kawinan, tapi betul. Kita nyediain kayak nomor-nomor kecil yang nantinya itu ada cup-cup chat di bawahnya yang ada nomornya sesuai dengan yang ada di kanvas. Selain itu di tiap harinya kita juga akan ada organ tunggal, iya, beserta biduan. Iya, akan ada di sini. Oh, iya, betul. Dan gak cuman di sini aja atau di Vindestor aja, kita juga bakal ada kegiatan di klub-klub stage. Nah, jadi tahun ini emang agak beda nih, kita betul, agak lebih sibuk lah di Pesta Pora kali ini karena betul, kita ada dua activation. Apa nih? Dua activation benar. Betul. Yang gimana itu berada di klub-klub stage. Betul. Di hari kuning sana aja. Oke, biar langsung ke klub-klub stage. Ya, oh ya, udah ayo. Eh, sorry. Wah, udah mulai ya. Ini kita lagi ada di Cloud Stage. Di sini akan ada 3 hari acara kita. 3 hari juga. Betul. Per harinya kita akan ada satu special performance. Yeah.
performance. Yang hari pertama akan ada Speak Bola, program Speak Bola featuring Orkes Pensil Alis, di mana nggak cuma bernyanyi bersama Orkes Pensil Alis, tapi ada juga Quiz by Nippon Pay. Hari kedua akan ada NJO alias namanya juga orang. Betul. Di situ akan ada NJO menginterview Baba Games alias band Harry Gen. Dan kreatifnya adalah kita akan bikin backdrop ya, yang di mural dengan chat Nippon Paint. Anjay, beneran di mural? Oh, iya, emang. Oke. Mau lihat aja? Boleh. Udah ada? Udah. Oh gila, udah keluar sebelum panggungnya jadi bahkan. Ada kan? Ini ada bekas sketch-nya juga ya? Rapikan. Iya dong. Anjay. Ini ada bekas sketch-sketch-nya juga. Anjay, keren. Ini pakai chat Nippon Paint. Seriusan, iya, betul. Gila, warnanya terang banget, keluar menyala abangku. Balik lagi aja di situ, gerah. Oke, sekarang kita lagi ada di depan stage. Betul, yang namanya club yang akan dijadikan tempat untuk melukis di hari ketiga oleh Bapak SBY dan juga Mas Vincent serta Mas Desa. Iya. Si melukisnya itu pakai cat Nippon Paint kan? Pastilah, ai, karena cuma Nippon Paint yang warna itu sekali gores langsung menyala. Keringnya juga cepat. Nippon Paint. Gitu, jadi nanti PSB-nya akan di atas, terus akan ada 20 sampai 25 peserta yang akan melukis dengan menggunakan cat. Nanti di sini nih kita sediain kanvas dan stand kanvasnya, terus ada tempat duduknya, kita sediain cat Nippon Paint-nya. Pokoknya kita akan senang-senang selama 3 hari di sini, barengan sama Nippon Paint juga. Tapi Matt, lo bakal ikutan nggak sih? Pasti dong, gua secara gua adalah Mamet Artsy. Mau melukis apa? Gua akan melukis senja. Izinkan ku lukis senja. Oke, kalau enggak sabar ngelihat hasil lukisan gua, ini dia. Enggak, ini kenapa terang banget ya? Halo. Berarti kita diusir. Ya udah dah, Bimin Dedes. Sampai ketemu di Pesta Pora. Ceritain dong, awal mula kenapa Speak Bola tuh bisa manggung bareng sama Orkes Pensil Alis di club stage. Oke, jadi sebenarnya benar Speak Bola Vindes itu jadi penampil pertama nih, pembuka rangkaian acara Vindes Berpesta Pora di club stage gitu. Mau buat activation program, intinya di 3 hari itu buat activation program, buat kenali program-program Vindes. Kita sadar sebenarnya kalau kita ngebawa sebuah program yang ada di Vindes gelondongan gitu aja, kita pindahin ke acara off air itu nggak akan sepenuhnya berjalan mulus lah. Terus kita coba muter otak, kayak kita perlu tambahan performance gitu. Tapi karena semua konsepnya adalah talk show, menurut gua nggak akan masuk gitu dan agak krik-krik aja, karena head to headnya nanti akan sama musik keras di panggung club itu, musik-musik underground soalnya gitu ya. Jadi menurut gue ya udah lu barengin aja sama musik juga gitu, kebetulan cost possible juga yaitu Orkes Pensil Alis, karena ada Bang Mukti juga kan di dalam itu, jadi mungkin secara komunikasi, secara deal-dealan lebih gampang gitu lewat Bang Mukti. Kendala pastinya satu, gue belum pernah megang program off air ya, walaupun ini sebenarnya biasanya on air, tapi di pilih cover sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatiin juga ketika acara off air itu berlangsung gitu. Salah satunya adalah stage act-nya para talent gue yang tampil pada saat itu. Terus gimana kita bisa nge-utilize antara program on air kita nih yang di-offerkan, yaitu Speak Bola, dengan partnernya Orkes Pensil Alis, itu porsinya berapa menit dengan jatah waktu yang dikasih sama Ucup. Itu sebenarnya jadi halangan, bukan halangan sih, jadi challenge tersendiri sih. Terlebih ada salah satu talent dari Speak Bola itu, Bang Tio, juga bingung ini kita ngapain ya, Speak Bola dibikin offer tuh ngapain ya, waktunya apa gitu, masa kita cengenges doang gitu sih. Karena Mas Mukti beserta fans-fansnya Opa tuh supportive banget, setiap ada built-in mereka mau ngikutin gitu, abis itu diselingin nyanyi lagi mereka mau gitu. Alhamdulillah lancar banget, bisa dibilang full house juga. Paling ada beberapa yang dadakan sih, kayak misalkan karena kan nggak ada Dokter Tirta di Speak Bola ya, jadi replacement-nya ada si Sasra Silalahi, Bang Cogan, itu kita coba utilize, kita kontak dan akhirnya bisa.
udah kita sebenarnya pada saat briefing normal-normal aja, tapi pas hamil 15 menit tiba-tiba si Sastra ini minta special request nih. Dia pengen entrance-nya dia tuh beda sendiri dengan lagu-lagu Bang Cogannya gitu loh. Dengan dia dihadirkannya treatment entrance-nya Sastra dengan backsound lagu Cogannya. Dan kenapa gue akhirnya mengiyakan itu karena gue yakin, oh iya benar juga ya, kenapa nggak gue siapin gitu. Ini kan emang senjata andalannya Sastra gitu, jadi bang cogan dan pada akhirnya ya udah gue iakan dan coba gue koordinasikan dengan waktu 15 menit gitu sih. Gak nyangka banget malah, karena sebenarnya itu si orkes spesialis tuh ternyata sama SB manggung jam 8. Even bahkan talent speak bola tuh si Mukti sama Sastra malah ngedumel gitu sama, yah bang, bentrok lagi sama SB nya nih, padahal gue mau nonton banget, ah gue cancel aja apa ya, gitu-gitulah pokoknya. Tapi ternyata selama itu ya, karena Opa itu besar di komunitas stand up dan yang datang kebanyakan orang-orang stand up dan penyuka stand up. Itu ada Bang Awe, terus ada Bang Ajis, itu juga ikut meramein di stage Orkes Spesialis. Gua dengar-dengar ada yang penonton tuh track-track dulu, ini pun fan ya? Itu penonton Vindes kayaknya sih, kayak VDKT yang udah pernah didatengin sama teman-teman Sater juga, yang akhirnya mereka ngerti gitu dan teriak-teriak Nippon Pen ketika melihat ada kaleng chat Nippon Pen. Kalau karaoke sama Idul juga? Mas Idul? Always, Idul juga. 3 hari Idul operate buat berkaraoke, jadi musik-musik, playback itu dari Idul semua. Dan terus karaokeannya itu kita ada di 3 hari, day 1 itu ada Sastra, Oza Rengkuti, sama Apos. Terus di day 2 nya ada Ebel. Nah Ebel waktu itu tiba-tiba nggak sendirian, tetap muncul ada Rigen, ada Primawan, terus juga ada Padesta juga ikut, ada Echa, nah rame lah. Day 3 ada Om Leo, dan awalnya juga itu kan di dalam airnya karena kemarin udah sesek banget gitu kan, yaudahlah gue kayak kepikiran, udah apa kita di luar aja, soalnya kan rame gitu, padet orang yang menonton. Akhirnya di sesi kedua original kita keluarlah di Selasar di depan. Gue dengar-dengar juga pengunjung tuh bisa melukis ya di depan tuh Vindester sebelum masuk. Oh iya, jadi kan memang di tahun ini sih yang berbeda juga, salah satunya ada sponsor gitu kan, ada Nippon Pen. Nah jadi siapapun yang datang ke booth itu bisa ngewarnain. Jadi di situ tuh kita nyediain satu kanvas. Pokoknya di kanvasnya itu ada nomor 1-6. Ya, jadi ya tinggal ikutin aja sih ngewarnain. Dan sekarang tuh ditambah ada si organ tunggal ini, dan si biduannya itu nyanyinya kan banyaknya bahasa Jawa. Maksudnya gue baru ngerasain, gila orang-orang tuh hafal ya lagu Jawa ini gitu. Banyak banget lagu Jawa yang mereka semua sing along bahasa Jawa. Gue gak tahu deh mereka ngerti apa enggak tuh artinya, tapi mereka hafal gitu. Tanjidor ya? Sebenarnya kepikiran Tanjidor itu waktu kita lagi pada activity Capsaib Kerbau. Waktu itu ngobrol sama Pak Pincen, kayaknya apa ya, gimmick apa ya gitu. Nah salah satunya kepikiran lah si Tanjidor ini. Day 3 ada MC tuh, dari siang sampai malam kagak habis-habis, bener gak? Gila itu kuat gacor juga tuh MC-nya tuh. Pokoknya ya lumayan lama lah, ada Awan sama Mang Pik, gila gacor juga sih yang ngebantuin. Apa yang membuat cap sayap kerbau ini berharga Rp350.000? Ini kalau di breakdown secara bahan mungkin tidak terlalu mahal ya. Dibuat oleh kerbaunya ini sendiri ya? Bukan dong, ya, Rp350.000. Oke, nah ini Rp400.000. Dari Day itu sendiri, awal mulanya kenapa bisa NJO manggung bareng? Kalau NJO balik lagi, gue koordinasi sama produsernya itu Putri. Dari program mau naikin apa lagi nih? Jadi memang sebenarnya NJO itu
mau ada rencana comeback. Terus gue sempat kepikiran gimana kalau kick off event pertama NGO itu kita di Passport, kita ada off air NGO gitu. Dan masuknya jangan ngobrol doang pun. Terus gue tiba-tiba ingat kalau Regen itu punya band namanya Baba Gens Mod, dan bandnya tuh udah proper banget, udah siap manggung. Gue hubungin lah Bang Regen, Bang Regen mau nggak ngisi di Passport, dan Bang Regen pun dengan senang hati mau. Terus mungkin yang agak ribet adalah NGO adalah propertinya karena ada dua built-in di situ. Jadi itu sih yang lumayan ribet, masukin perintilan ke stage itu. Walaupun cuma sebentar ya karena keterbatasan waktu, tapi alhamdulillah bisa menyapa kembali NJO years kalau kata Primawan tuh. Selamat sore Pesta Pora. Wah, mukanya pada bahas sampai sangat maghrib ini pasti. Siapa yang kangen sama namanya juga orang? Tapi benar-benar, gue tuh senang banget di momen ini kita bisa comeback, kita bisa ketemu lagi bersama para enjoyers, enjoyers semuanya di sini. Ceritain dong, kenapa SBY bisa mau ngelukis di Upload Stage? Oke, jadi obrolan awal gue sama Vincent, terus gue bilang, Mas kalau di Pesta Pora bikin hal yang kayak wanjing gitu kali ya. Tadinya gue mau sucker band, kata Mas Vincent, kagak, so asik tar gitu. Bikin yang tai banget mau gak lo Mas? Apaan? Ngelukis aja yuk, ngelukis lah sama Desa lah, painting kayak gitu, gitu. Aneh lah kalau kita yang ngelukis juga gitu, lukisan juga gak bagus-bagus gitu. Nah, gue lagi liat-liat Instagram, nemu video Pak SBY lagi ngelukis di gunung, di atas gunung. Kok gak lo gue ajak SBY? Terus dia bilang, anjing kalau bisa canggih sih lo. Lo bisa emang bawa SBY. Pada saat itu gue oke-okein aja kayak, selalu pasti akan gue dapetin caranya gimana. Oh, gue syarat juga buat Putri Wirandini karena salah satu staffnya AHY itu sepupunya Putri, jadi gue masuknya dari situ baru terhubung dengan staffnya Bapak SBY. Untuk ngejadiin acara melukis bareng SBY itu di Club Club tuh sebanyak apa tuh sampai itu? Nah, yang gue agak ragu karena gue udah mulai ngobrolnya dari bulan Mei ya buat sama staffnya Bapak SBY. Terus baru dapat jadwalnya tuh di tanggal 30 Mei, gue ingat banget. Alhamdulillah di respon positif. Tanggal 30 Mei udah selesai, terus 30 Agustus gue ingat banget tuh meeting kedua, ngasih deck konsep yang udah jadi di hari H. Wah, di hari H. Big Deck. Kendalanya apa aja yang akan selalu menjadi momen yang bakal lu ingat, apa aja yang jadi evaluasi lu? Yang bakal selalu gue ingat adalah koordinasi sama pas pampres sih. Terus holding roomnya SBY itu baru dapat hamin satu apa hari H ya gue lupa, sama perintilan alat lukis bapak ternyata gede-gede dan besar-besar ya. Gue gak expect yang ada di panggung tuh lukisannya sebesar itu. Peserta so far so good gitu. Jadi 20 orang yang gue pilih, 5 KOL itu juga mereka alhamdulillah senang, secara lukisan bagus-bagus hasilnya. Terima kasih ya bisa mendapatkan kesempatan yang di day 3 itu responnya sebegitu gede ya, maksudnya sebegitu banyak yang nonton juga, padahal cuma ngeliatin Pak SBY melukis gitu. Gue gak nyangka aja di antara kerumunan itu ada Bill Mohdor, Alip John, terus banyak lah, ada beberapa juga yang gue liat. Please give it up for Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dari semua itu gimana so far penjualan terus pengunjung orang-orang terhadap Indestore? Ya alhamdulillah sih happy gitu ya, dan kita nggak expect kayak gimana-gimana. Pengunjung sih rame lah seperti tahun-tahun sebelumnya juga. Konsisten dari tahun pertama sama tahun ketiga. Banyak banget sih yang memuji ya, alhamdulillah kayak orang-orang melihat. Beda dari yang lain, kalau ada keren-keren pas di Indes kayak ini apa sih tiba-tiba ada biduan itu sih. Responnya benar-benar anjing Indes. Dari Vindes berpesta pora ya, dari tahun ke tahun, menurut lo yang paling sukses yang paling rame? Kalau menurut kita jalanin udah fun, happy, dan semuanya aman terkendali, menurut gue itu udah bisa disebut sukses. Seandainya jika Vindes berkesempatan untuk berpesta pora lagi di tahun depan, lo ada harapan khusus untuk tahun depan? Gue bisa ngasih konsep yang baru lagi sih buat Looks Happy Investor, lebih kreatif lagi buat bikin konsep baru.
yang mungkin lebih scale up lagi ya kan, di tahun ini kita dikasih club stage, mungkin di tahun depan kita dikasih go stage ya Bang Ucup ya.